kok aku merasa kelasnya dokter lebih detail. Karena kenapa yang tadi yang masalah Martis itu, karena lebih impact ya kayak berarti ya di dokter ya. Iya, nah gini terus mantap, kan. Makasih. Oke, jadi di kelas ini gue lagi mengajarkan terkait rotasi dan formasi. Bahkan terkadang pun gue mengadakan kuis untuk mereka supaya mereka dapat mengasah pola pikir dan makronya. Dan yang gue tanyakan adalah trik terkait khusus gerakan pro supaya mereka tuh bisa notice gerakan-gerakan kecil ketika di MPL ataupun turnamen-turnamen terjadi. Gue mau coba jawab. Notice lepaskan turtle karena kalau turret pertama hancur. Kita lihat di tengah itu ada, maksudnya di lane atas minionnya juga udah mau nyampe. Itu dia bisa sandwich si Tamus sama Terizla, terus Angela tinggal ulti, bisa dapat turret kedua juga. Pas mereka lagi ambil turtle musuhnya. Mungkin karena udah kelihatan musuhnya di turtle dan musuhnya dia yakin kontes, jadi mungkin dia mikirnya di atas itu cuman ada Tamus, jadi dia berani gitu. Itu nggak berubah. Kan kalau misalnya nggak kelihatan kan. Betul sih. Ya ada dia malah di ini, dia yang mati gitu. Nah, tapi itu nggak merubah fakta, kenapa nggak sekalian aja Terisnya yang di atas, Martisnya yang di bawah, gitu. By the way, selamat hari raya Idul Fitri. Untuk merayakan lebaran ini, dokter ingin memberikan promo spesial ke kalian dengan harga kelas dokter MBB menjadi setengah harga saja. Jadi buat kalian yang mau daftar, tinggal cek link saja deskripsi. Lanjut! Sekarang, ini rumusnya CC plus damage, ya kan? Masih sama kan? Tuh, CC plus damage, ya nggak? Sama kan? Boleh nggak gue tanya Valentinanya naik ke sini, ininya ke sini? Menurut lo pada bisa nggak? Kembali ke yang tadi. Kalau lotnya kalah, MM bisa push atas. Sedangkan Valentina kalau push atas pasti lebih lama. Maaf nih guys, yang bisa gue tampilkan hanya basicnya saja. Tapi kalau kalian mau ilmu yang lebih dalamnya lagi, gue spill semua pronya. Kalian daftar kelas dokter MBB, tinggal cek link saja deskripsi. Ciao!